Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dan mendapati bulan Ramadan di tahun ini. Umat Islam akan melakukan ibadah sebulan penuh selama Ramadan. Menjelang datangnya bulan suci ini, mungkin ada beberapa orang yang akan merasakan kesulitan untuk mengatur waktu. Karena selain bekerja mencari nafkah untuk keluarga, juga harus menjalankan ibadah selama Ramadan. Kebanyakan orang memang merasakan hal ini. Karena itu, meningkatkan keterampilan manajemen waktu, terutama saat ini, dapat sangat bermanfaat dalam banyak hal, terutama dalam mengurangi stres karena terlalu banyak pekerjaan. Jika Anda belum membuat rencana, maka Anda harus memulainya sejak sekarang. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatur waktu selama Ramadan ini. Pertama, membuat jadwal tertulis. Bisa sangat berguna ketika Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dengan begitu, banyaknya hal yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini biasanya tidak akan mudah dilupakan. Karena itu, tuliskan semua yang perlu disampaikan, diselesaikan setiap hari dan diberi tanda centang saat mencapainya. Ini akan membantu untuk melihat apa yang telah selesai dilakukan dan apa yang perlu diselesaikan. Ketika melihat hal-hal yang tercentang, maka akan merasakan pencapaian dan akan membuat tetap termotivasi untuk terus maju. Yang kedua, menjalankan rutinitas sederhana sangat berguna untuk semua pekerjaan di bulan Ramadan ini. Misalnya, olahraga pada waktu tertentu setiap hari, dan lain-lain. Memiliki rutinitas sederhana sangat berguna untuk memulai aktivitas di bulan Ramadan. Ketiga, susunlah kegiatan hari-harimu dengan berdoa. Hal ini tidak hanya membantu menjaga rutinitas, tetapi juga memastikan bahwa Anda juga memperhatikan kebutuhan dan kewajiban rohani Anda. Keempat, membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian yang bisa diatur. Misalnya, jika Anda berencana untuk membaca seluruh Al-Quran selama Ramadan ini, bacalah 4 halaman setiap selesai sholat. Anda akan mencapai tujuan ini karena membaca 4 halaman Al-Quran akan tampak lebih mudah dikerjakan. Atau jika tidak berencana untuk menghatamkan Al-Quran tetapi hanya ingin terhubung dengannya, membaca 1 halaman setiap selesai sholat sudah dapat membantu untuk mencapai tujuan ini. Yang kelima, tetapkan tujuan yang lebih kecil dan realistis dalam membangun bisnis. Tujuan ini harus dapat dikelola secara realistis karena bisa menyebabkan kelelahan dan merusak kesehatan dan bisnis Anda juga. Keenam, singkirkan hal-hal yang tak berguna. Anda akan terkejut dengan banyaknya waktu yang dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, terutama di zaman media sosial dan internet ini. Hentikan hal-hal ini atau setidaknya kurangi seminimal mungkin. Ketujuh, jika Anda ada tugas yang bisa dikerjakan sebentar, katakanlah kurang dari 5 menit, kerjakanlah lebih dulu sehingga pekerjaan Anda tidak menumpuk. Ini juga akan menambah rasa pencapaian Anda mencentang daftar tugas yang sudah dilakukan. Yang terakhir, menggabungkan pekerjaan. Misalnya, jika akan bepergian ke suatu tempat untuk mengikuti kuliah Islam atau ceramah agama, Anda juga bisa sambil mendengarkan Al-Quran, sehingga dapat merasakan pencerahan spiritual. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.